Let's praise our God by singing a song. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan Yesus lewat pujian yang kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat ini kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, di mana Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengajari setiap kami supaya kami memahami dan mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya ini doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang suka mengampuni. Nah, buka Alkitab kita di kitab Efesus 4 ayat 32. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, hari ini kita akan melihat atau menyaksikan video singkat tentang firman Tuhan. Nah, Teacher harap kalian semuanya menyaksikannya dengan baik. Check it out. Ayo Kaleb. Aduh. Kaleb, jadi rusak tuh. Enggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa, anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah kubilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah, Nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja.
Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehuwa lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Bagus, anak-anak. Yehuwa pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh. Anak-anak, baru saja kita menyaksikan video singkat tentang suka mengampuni. Nah, cerita itu tentang si Caleb dan si Sophia. Di mana si Caleb merusakkan mainan si Sophia. Si Caleb makan es krimnya si Sophia dan dia diam-diam masuk ke kamarnya si Sophia. Dan si Sophia tersebut tidak senang, tidak suka melihat karakternya si Caleb. Nah, setelah itu si Caleb minta maaf kepada si Sophia. Nah, si Sophia tidak menerima permintaan maaf dari si Caleb. Nah, bagaimana menurut kalian anak-anak tingkah lakunya si Sophia? Nah, jikalau ada kesalahan temanmu, temanmu minta maaf, maka kita harus mengampuninya. Ya, karena Allah mengampuni orang-orang yang bersalah dengan lapang hati. Apa itu mengampuni dengan lapang hati? Nah, mengampuni dengan sepenuh hati dan tidak mengingat kesalahan orang lain tersebut. Jadi kita harus suka mengampuni, karena itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Oke, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini anak-anak. Kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, di mana kami sudah membacakan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, di mana Tuhan kami menjadi anak yang suka mengampuni akan kesalahan teman-teman kami Tuhan Yesus. Ajari kami untuk menjadi anak yang baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amen.